Kalau mereka rasa mereka berkelayakan, mereka rasa mereka ada merit itu, kenapa tidak kita boleh bertanding? Kenapa tidak kita boleh untuk meletakkan diri kita dalam pilihan raya akan datang? Kerana kita bukan lihat kepada sesuatu, kita mahu melihat kepada kelayakan. Adakah dia layak? Dalam DAP sendiri, lebih untuk PRU lepas seperti awal tadi saya kata, 45% adalah orang muda. Dan lebih kurang yang muda itu di bawah 35 tahun. Dan ini menunjukkan, saya ulang sekali lagi, DAP memberi peluang kepada orang muda. Jadi kita tidak takut untuk menunjukkan orang muda ini benar-benar boleh buat kerja atau tidak. Mereka sudah diberi mandat 5 tahun. Kalau mereka benar-benar boleh buat kerja, bermakna rakyat akan pilih mereka lagi. Dan sebagai wanita muda khususnya, inilah masanya untuk mereka membuktikan diri mereka. Dan bagi saya, bukan setakat wanita ini habisnya sampai puteri saja ataupun sampai pemuda-pemudi saja. Di dalam DAP kita tak ada puteri, kita tak ada sekandi, kita hanya ada pemuda, iaitu wanita dan dalam pemuda DAPC. Dan terus kepada wanita dan juga pimpinan atasan. Jadi kita tidak mahu mati setakat itu. Kita mahu melangkah lagi ke hadapan. Kita mahu menonjolkan diri kita bahawa kita ini layak untuk berada di hadapan masyarakat. Kita layak untuk membuat pembaruan. Kita layak untuk melakukan yang terbaik untuk masa depan untuk semua orang. Okey, itu soalan seterusnya, susulan kepada YB Mas. Kalau bargaining, negotiation, mesyuarah, mesyuarat ataupun kompromi, nampaknya lambat sangatlah. Wanita puteri dapat lebih tinggi, wanita dalam UMNO diberi ataupun kedudukan lebih besar dalam representasi hierarki politik ataupun dalam kabinet dan sebagainya. Mengapa tidak kita demand kuota? Seperti saya ujarkan kepada Rara tadi. Kerana saya rasa kuota ini satu ruang lain selain daripada secara formalnya. Mengapa tidak kita wujudkan kuota? Representasi itu mengikut parti politik. Kalau perlu ke parlimen, parlimenlah. Mereka tidak perlu bertanding dalam pilihan raya, tetapi ada lantikan khusus untuk mewakili mereka di parlimen. Dan akhirnya negara-negara yang YB Mas cakap tadi, Laos, Filipina sudah melakukan. Kerana kita nak ikutkan kerelaan, sukarela. Sampai bila lah wanita di Malaysia akan jadi macam ni? Jadi mengapa tidak kita set kuota itu, YB Mas? Okey, untuk persoalan tentang kota, sebab itu dalam perhimpunan agung saban kali saya bersama dengan ketua wanita UMNO Malaysia Tan Sri Syarizat Jalil, kita dalam persetujuan yang sama, kita inginkan 30% kota itu diberikan kepada calon wanita. Dan bukan setakat itu saja, saya juga on the same page dengan yang Muhammad YBKJ untuk memperuntukkan 30% untuk calon orang muda. Dan itu penting. Sebab apa? Sebab pada PRU yang akan datang, PRU ke-14, antara dua faktor kemenangan sesebuah parti itu adalah faktornya pengundi wanita. Dan yang keduanya adalah pengundi muda. Pengundi muda. Dan kedua-dua ini ada pada wanita. Jadi sebab itu kita melihat bahawa penting untuk kita terus perjuangkan. Penting untuk wanita non-stop memperjuangkan. Dan bagaimana saya bagitahu tadi, politik itu adalah seni. Seni kita bagaimana kita nak lakarkannya, bagaimana kita nak jadikan ianya. Dan kita mestilah jadi seorang pelukis yang hebat, yang baik. Dan ianya memerlukan bukan hanya sekadar bercakap, bukan sekadar melaung-laungkan dengan suara yang kuat, tidak. Tetapi juga the art of bargaining, selok-belok seni itu sangat penting. Strategi. Dan sebab itu saya bersama dengan College University Politek MARA melahirkan sebuah buku, Persepsi dan Harapan Wanita Muda Malaysia, yang mana buku ini telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan melitakkan. Dan kita membuat kajian seluruh negara daripada Perlis sampailah ke Sabah, yang mana lebih kurang 2,500 responden yang telah pun kita temubual. Hanya 28% saja daripada responden ini adalah yang mempunyai latar belakang politik. The rest, 72% yang berbagai latar belakang agama, bangsa dan juga ideologi. Dan rata-rata 60% menyatakan bahawa mereka inginkan Puteri UMNO untuk terus memperjuangkan agenda nasional, agenda isu pemerkasaan wanita, pemerkasaan ekonomi, sara hidup dan sebagainya. Dan dalam itu juga, dalam buku ini juga macam-macam yang telah pun dikongsikan, dan bagaimana persepsi dan juga harapan wanita muda Malaysia terhadap Puteri UMNO khususnya, terhadap Kerajaan Barisan Nasional. Dan finding akhir daripada kajian ini menunjukkan bahawa
72% daripada responden memilih Barisan Nasional untuk terus memegang tampuk pada pilihan raya akan datang. Dan ini memperlihatkan bahawa kesungguhan Barisan Nasional bukan hanya, kalau kita tengok track record yang lama, yang awal berjuang untuk wanita, meletakkan representasi wanita adalah siapa? Barisan Nasional UMNO yang asalnya bersama dengan PAS. DAP, Pakatan dan sebagainya baru saja 2013. Ini fakta, bukan auta. Ini fakta, fakta. Kerana apa? Kerana keputusan pilihan raya yang telah pun kita lihat, yang sebenarnya saya bagi tahu tadi, mereka percaya pada kuasa undi wanita penting. Barulah Pakatan Harapan sibuk nak mendapatkan undi wanita. Jadi wanita di luar sana jangan terpedaya. Kita dah lama dah buat. UMNO dah lama, Barisan Nasional dah lama menghargai, dah lama recognize, dah lama memperjuangkan hak dan juga agenda wanita dan pemerkasaan seterusnya. Okey, YB Mas, bercerita tentang kuasa undi wanita, ia juga kata pun sinonim begitu dekat dengan faktor kepimpinan. Kepimpinan dalam wanita, kepimpinan dalam parti politik, kepimpinan dalam puteri. Adakah kepimpinan ini boleh kita lihat kalau kalah dalam pilihan raya boleh jadi menteri, jadi senator, jadi macam mana kita nak tengok? Kalau YB sebagai ketua puteri, di luar sana ada juga segelintir mengatakan bahawa puteri 16 tahun usianya masih menjadi seremonial dalam parti politik UMNO. Tidak diberi perhatian sebagai satu wadah yang benar-benar memperkasa, mengangkat kemampuan wanita profesional muda dalam UMNO. Jadi bagaimana kepimpinan itu dapat diterjemahkan kalau persepsi itu masih dominan di dalam parti politik seperti UMNO sendiri? Usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan, kita tak boleh mengalah. Dan kita sebagai pemimpin wanita, saya sebagai Ketua Puteri UMNO Malaysia mesti sentiasa mempromosikan kehebatan, keunggulan ahli-ahli puteri saya, pemimpin-pemimpin wanita muda yang ada di bawah Gerakan Puteri UMNO Malaysia. Saya percaya dengan kehebatan, dengan ketokohan yang ada pada Puteri UMNO. Ya. Sebab itu buku ini menjadikan satu panduan juga untuk bagaimana kita menawan wanita muda dan juga untuk kita melihat puteri memperjuangkan apa. Puteri bukan hanya berrepresentasikan politik semata-mata, tidak. Kerana kita melihat bahawa politik itu adalah politik. Awareness untuk mendaftar sebagai pemilih pun dah cukup baik. Sekiranya ada pada setiap warga negara Malaysia. Tetapi bagi Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, kita ingin lihat lebih ramai lagi wanita muda Malaysia yang tinggi jati dirinya, yang berwawasan, yang berilmu, yang bersahsiah, yang beragama baik dan peribadinya hebat. Dan bukan semata itu saja, dan melalui Puteri UMNO lah kita channelkan. Sebab itu Puteri menyusun banyak program. Kita ada kembara ilmu. Malah saya juga menyarankan kepada pemimpin-pemimpin saya di Akar Umbi untuk terus upgrade diri mereka. Kalau dah ada diploma, upgrade tu sarjana muda, yeah. Upgrade kepada master, upgrade kepada PhD dan sebagainya. Tidak cukup setakat itu. Kerana apa? Kita perlu move on. Kita perlu membawa satu kesan yang positif supaya kita dicontohi. Kita adalah role model kepada pengikut-pengikut kita. Bukan itu saja. Bagi Pergerakan Puteri juga, kita ada baru-baru ini kita membuat dengan usahasama dengan hospital. Saya ada bersama saya Dr. Faizah. Dia adalah pemegang pengerusi biro kesihatan. Let's talk. Hari ini rakyat Malaysia berapa ramai yang dalam kemurungan. Saya nak bagi tahu sahabat-sahabat dekat dalam ni. 2006, 11% rakyat Malaysia murung. Tetapi pada 2016, rakyat Malaysia yang murung umur daripada 16 tahun, 4.2 juta. Jangan main-main. Lagi-lagi ahli politik pun nak kena tengok juga murung ke tak. Murung. Sebab itu, kita nak memberi pendedahan. Sunyi. Bukan saja dari segi ilmu politik semata-mata. Tetapi nilai kehidupan itu yang perlu kita bawakan. Dan begitu juga dengan bagaimana yang telah pun kita lakukan di bawah Biro Penolongan Puteri UMNO Malaysia, kita buat Royal Solid Pink Run. Kita kumpulkan 5,000 orang pelari berlainan ideologi, bangsa, agama dan sebagainya. Puteri UMNO buat. Kerana apa? Kita nak create awareness di kalangan rakyat Malaysia. Sexual abuse di kalangan anak-anak hari ini sangat membimbangkan. Bau-bau ni saya tak malu nak menyatakan. Ahli keluarga saya juga menyatakan bahawa dia juga adalah merupakan bangsa. Sexual abuse di kalangan usia bawah 12 tahun. Kalau ianya boleh berlaku pada saya, it can be happen to
any one of you. Dan sebab itu puteri memainkan peranan yang cukup penting, bukan hanya politik semata-mata. Memang kuasa wanita, kuasa undi wanita penting, tetapi kita punya peranan lebih daripada itu. Kita nak educate wanita di dalam ini, di luar sana, lebih daripada konteks kehidupan. Yang itu yang lebih bermakna buat pergerakan puteri Malaysia. Menarik, saya rasa itu jelas misi dan juga visi Puteri UMNO. Senator Siti, kalau kita lihat peluang, saya sedang menjurus ke arah moving on untuk PRU ke-14. Peluang untuk wanita Grab inilah masa yang terbaik. Kalau YB Mas katakan tadi, untuk PRU ke-14, majoriti pengundi muda, majoritinya wanita. Dan apa lagi alasan yang boleh dilakukan, yang boleh diberikan oleh pimpinan parti politik, Linkit Siang, Tun Mahathir, Datuk Seri Najib Tun Razak, Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Hadi Abdul Hawang. Kalau mereka ini tidak dapat melontarkan idea-idea yang baru untuk digarap oleh pengundi muda, pengundi wanita yang muda dan sebagainya, saya rasa Malaysia akan kehilangan pimpinan-pimpinan politik yang muda yang perlu ditonjolkan ke hadapan. Jadi mengapa peluang PRU ke-14 ini perlu direbut untuk menampilkan lebih ramai calon-calon wanita muda profesional termasuk dalam PKR? Ya, terima kasih Tuan Moderator. Saya tadi bila dengar Ketua Puteri UMNO sebut, tapi cuma saya nak berkongsi dengan Tuan Moderator. Keadilan merupakan parti pertama yang meletakkan kuota 30% dalam perlembagaan parti. Ya, kita meletakkan terus, tak ada lagi cakap-cakap, tak ada lagi demand-demand, kita terus letak dalam perlembagaan parti. Kita beritahu isyarat jelas kepada pemimpin parti, inilah yang wanita dan wanita muda mahu dalam parti, bahawa parti keadaan ini harus dilihat sebagai parti masa depan. Parti yang terbuka untuk semua kaum, semua bangsa, semua latar belakang, tak kira lelaki dan juga perempuan. Kan dalam parti keadilan sendiri, kalau kita tahu track record sejarahnya, ya, naik presiden yang pertama ialah YB Nurul Izzah Anwar, seorang wanita. Ketua apa presidennya seorang wanita, merangkap ketua pembangkang dan sekarang ialah presiden Pakatan Harapan. Dan ini sebenarnya menjadikan satu orang kata platform yang berlainan untuk imej kepada keadilan itu sendiri. Sebab itu dalam pilihan raya ini kita, bagi peringkat kami Pakatan Harapan, saya kira kami tidak terlalu gusar untuk orang kata demand kepada majlis presiden Pakatan Harapan agar kuota wanita dan wanita muda itu diperluaskan. Kerana daripada awal lagi kalau kita boleh lihat contohnya daripada keadilan, daripada DAP, daripada apa Amanah dan Bersatu yang sekarang bersama dengan kami, saya kira itu bukan lagi isu yang meletakkan bahawa perlu ada permasalahan kuota dan juga pemilihan calon wanita dalam Pakatan Harapan. Kerana di peringkat Majlis Presiden dan juga pimpinan, kita bersetuju bahawa calon-calon yang perlu letakkan bukan lagi pada dasar calon itu, tapi pada dasar-dasar yang mementingkan kepada kehendak rakyat di bawah itu. Sebab itu dalam isu ini, bila kita tengok, yalah, Puteri UMNO sebut tadi, Ketua Puteri UMNO sebut banyak yang dibuat dan sebagainya. Tapi mungkin Ketua Puteri UMNO kena lantang sikit, lebih sikit kepada kepimpinan. Kerana kalau kita lihat sekarang, baru-baru ni kita menyambut Hari Wanita dan Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri membangkitkan isu kepada wanita itu, kalau tak ada GST, tak adalah program untuk wanita. Dan ini bagi saya adalah satu apa orang kata kenyataan sinis yang sebut sedikit melukakan hati wanita di bawah sana. Seolah-olah menyatakan bahawa kerajaan yang mempunyai aset yang banyak, kewangan sumber yang dikatakan kukuh, tetapi tidak memberikan jaminan kepada wanita, waimah dari segi nak pembahagian harta, duit nak bagi wanita pun kena tunggu kutip cukai baru boleh bagi pada wanita. Jadi ini yang kita lihatkan sebagai satu apa kritikan kepada. Sebab itu saya kata wanita-wanita luar sana kena peka, bukan sahaja kepada program-program parti politik itu, tetapi kena peka kepada isu-isu yang dekat dengan mereka. Kalau mereka ini ialah golongan yang kena buat keputusan, mereka tidak boleh hanya berpaksikan kepada program-program yang datang ketuk depan pintu rumah mereka semata-mata. Tetapi mereka kena lebih apa sedar bahawa apa yang sedang berlaku dengan sekeliling mereka ini tidak memberikan jaminan. Sebab saya dah sebut tadi, 64% anak-anak muda, graduan, wanita yang masih lagi tidak bekerja. Dan kita tengok sekarang bagaimana apa guru-guru 400,323 orang, guru-guru seluruh negara, tetapi 300,372 orang di kalangan wanita. Dan malangnya di peringkat pentadbiran dalam negara kita masih lagi tidak menegaskan kepada institusi pendidikan, hanya 1,323 orang sahaja guru besar di kalangan wanita. Kalau betul kita ini betul-betul nak menaik taraf
wanita ini untuk duduk ke satu tempat yang lebih baik. Sistem negara kita perlu berubah. Macam saya cakap, saya sebutlah di peringkat pentadbiran kerajaan pusat, kita tak boleh buat apa-apa sebab didominasi oleh Barisan Nasional. Tapi di peringkat negeri, contohnya di negeri Selangor, bagaimana kita meletakkan kuota esko kerajaan negeri, dua orang daripada kalangan wanita. Walaupun ada 10 esko, dua wanita, tak penuh lagi 30, tapi sekurang-kurangnya mencapai 20%. Tapi apa berlaku di peringkat persekutuan sekarang? Kita tengok di kalangan apa menteri-menteri kabinet dia, ada 35 orang, tapi hanya 3 saja di kalangan wanita yang diangkat untuk menjadi menteri. Ini yang saya sebut tadi, contoh ya, Timbalan Menteri pun ada dekat sebelah. Bagaimana kita melihat apa UMNO Barisan Nasional itu tidak terlalu betul-betul dan mahu untuk melonjakkan wanita. Sehingga kan saya berkongsi dengan saudara mereka, di Terengganu, menteri wanitanya ialah lelaki. Esko menteri wanita tu lelaki. Kan? Memanglah tadi kalau kata kita nak keluar daripada kepompong itu, kita boleh lantik lagi, tapi... Tapi bayangkan kalau komunikasi di kalangan wanita dengan wanita dalam isu wanita, dia nak cari wanita. Jadi perkara itu yang kita nak tekankan kan, kalau kita semua sedar Perdana Menteri kita pun apa Datuk Perdana Menteri ya pernah menjawab jawatan sebagai menteri wanita. Kerana waktu tu dia tak cari betul-betul ketua wanita dia mana nak jadikan menteri. Jadi ini yang kita katakan. Bukan kita kata UMNO Barisan Nasional tak peka wanita, tapi kadang-kadang bila wanita itu diterkesampingkan, wanita hanya dicari bila nak pilihan raya. Ya, wanita hanya didekati bila nak pilihan raya. Itu yang berlaku, tekun bawa turun microwave, bawa turun apa mesin basuh nak bagi ke orang. Isunya bukan itu. Sebab itu saya kata kuasa wanita kita kena fahamkan kepada pengundi wanita, golongan muda khususnya. Kita bukan nak prejudis kepada parti-parti politik, tapi sudah sampai masanya kita mendidik parti-parti politik di luar sana untuk beritahu mereka hak kita sebagai pengundi. Bukan lagi kita ikut mereka dan melihat track record mereka hanya sekadar program-program sampingan. Tetapi bila melibatkan isu wanita dalam Dewan Negara baru ni, bila kita bangkitkan isu ikan kembung, makcik. Ikan kembung ni wanita dia dekat lah. Tapi bila dibangkitkan isu ikan kembung, Yang Berhormat Timbalan Menteri pun saya ingat ada dalam parlimen. Lelaki ni dia bangun, dia kata, alah isu ikan kembung ni isu remeh je. Buat apa kita nak fikir? Betul lah, dia tak pergi pasar. Yang pergi pasar bini dia. Jadi ini yang kita katakan, perlunya kepekaan dari segi sistem. Saya nak ajak teman-teman, kalau kita nak ubah kepekaan dan rasa hormat ya di kalangan wanita Pakatan Harapan, kita pernah ada satu yang kita sebut sebagai falsafah hormat wanita, yang mana kita meletakkan wanita itu sebagai orang yang di tangga teratas untuk kita sama levelkan dengan lelaki, bukan saja dari segi pasaran kerja tapi dari segi pentadbiran itu sendiri. Sebab itu saya kata keadilan bermula dengan meletakkan 30% dalam perlembagaan, bermakna pimpinan parti bersetuju tidak ada lagi 20%, 29%, mesti 30% dan melebihi daripada kadar yang kita tetapkan. Sebab itu dalam isu apa pilihan raya dan sebagainya, saya yakin, sebab itu saya sebut di awal tadi, di dalam bandar, di kawasan terdedah dengan maklumat, kita tidak punya masalah. Tapi bila masuk kawasan pendalaman, apabila aksesnya itu kurang, ini yang menyebabkan orang kata maklumat itu tak sampai, dan akhirnya kita melihat bahawa kelompok-kelompok wanita ni, kalau kita nak sebut Tunisia dah kehadapan daripada kita. Ya, berapa ramai dia punya wakil-wakil wanita yang diangkat sebagai tokoh-tokoh negara dia. Dan banyak lagi negara-negara lain yang menunjukkan bahawa kepekaan. Sebab itu saya kata sistem di Malaysia harus berubah, barulah wanita tu diangkat dan dihormati. Senator, adakah Pakatan Harapan jika menang Pilihan Raya Umum ke-14 yep. akan merubah sistem representasi wanita, mungkin mengubah perlembagaan, kerana sistem first past the post mengikut demokrasi kita ini nampak sukar yep. kerana parti politik lebih kepada perjuangan mereka untuk menang pilihan raya yep. dan itu saya rasa semua parti politik bersetuju tentang itu, tiada kata pun pengecualian. Tetapi kalau ada peluang, adakah Pakatan Harapan ke arah itu untuk ada kata pun undang-undang khusus untuk memastikan suara wanita ada representasi besar 30% di parlimen dan Dewan Undangan Negeri? Sebab itu saya nyatakan tadi, sebelum kami merentah negara pun kami dah ada
keyakinan itu dan kami dah ada desakan itu untuk dibawa. Dan kami yakin kalau kami diberi mandat untuk memerintah negara, insyaAllah kita akan rombak sebaik mungkin dan memastikan suara wanita dan suara lelaki itu sama dan tak ada lagi istilah dominasi di antara satu sama lain. Okay. Dan pastinya isu wanita adalah isu yang priority untuk kita angkat dan kita selesaikan. Okey, kita ada beberapa minit sebelum saya berikan kepada ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan di bawah sana untuk memberikan lontaran soalan dan juga kemusykilan. Mungkin saudari Husna, inilah peluangnya. Kalau wanita itu cakna ataupun mengambil peluang, bukan hanya berlegar dengan isu-isu keluarga, isu tadika, isu berkaitan dengan suri rumah dan sebagainya, tetapi apabila suara wanita itu bercerita tentang perangi rasuah, isu tentang kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada wanita yang dah kahwin nak kembali semula kepada sistem pekerjaan, ada kata pun ruang-ruang yang boleh diperbaiki, cuti ke wanita untuk di membesarkan anak-anak kecil ditambah dan sebagainya, isu berkaitan untuk menambah pendapatan rakyat. Kalau itu caknanya lebih dan yang mengepalainya, yang memperjuangkannya wanita, saya rasa rakyat di luar sana akan lihat, kenapa wanita Amira, Sri Kandi ataupun Putri hebat bercerita tentang itu, mengapa tidak kita pilih mereka? Mengapa tidak kita demand wakil kita di kalangan wanita lebih tinggi berbanding lelaki? Mengapa tidak itu berlaku? Okey. Saya datang daripada polis. Terima kasih moderator majlis. Saya sebenarnya kalau dapat microwave saya suka. Tapi beli sendiri. Tambah-tambah yang go shop lagi saya sukalah. Okay. Kita tahu bahawa bagaimana yang dinyatakan oleh Haji Nazri tadi, kenapa kita wanita ini tidak membincangkan tentang soal-soal yang lebih besar daripada isu ikan gembung. Kita di pihak PAS, kita sebenarnya kita meraihkan kerjasama daripada semua parti-parti yang berbeza. Sama ada daripada UMNO, daripada PKR, daripada DAP, PAN dan sebagainya. Sebab di dalam politik ni dia ada dua. Yang pertamanya tahaluf dan yang keduanya ta'awun. Dan bila kita berta'awun ini, maksudnya kerjasama dalam soal kemasyarakatan. Dan kenapa? Kalau dah kita yang berempat ini, masing-masing dah mempersoalkan tentang hak wanita dan sebagainya, mengapa kenapa tak dipilih ya calon untuk membawakan suara wanita? Sebab wanita lebih faham kepada wanita. Sebab itu kita kena faham suasana ataupun keadaan pengundi kita. Yang mana pengundi kita ini terbahagi kepada sama ada masyarakat di dalam bandar ataupun di luar bandar. Fokus mereka ada di mana? Jadi sebab itu, kita sebagai wanita, kita kena memperkasakan kuasa undi yang wanita ada. Memang wanita ini sifat dia suka fikir kepada soal yang remeh-temeh. Kalau dalam keluarga pun, dia lah orang yang fikir garam kat mana, kat rumah. Biji rempah, berapa biji lagi dah nak habis. Esok anak pergi sekolah, stokin dekat mana. Air nak bawa air apa, bekal apa nak bawa. Perempuan ini memang Tuhan jadikan dia seorang yang berfikiran. Dia suka fikir benda-benda yang kecil. Tetapi ketidaksempurnaan itulah yang menyempurnakan sesebuah keluarga. Dan kerana sikap itulah juga, betapa perlunya, pentingnya wanita di dalam senario politik ini untuk menyempurnakan sesebuah negara. Dan kita sudah ada wakil daripada kita yang bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan wanita. Macam mana cara kita nak memperkasakan wanita dan sebagainya. Tetapi kenapa kita tidak diberi hak yang sewajarnya? Sebab itu, dalam dasar 30% kepada wanita untuk membuat kasa dasar dalam bidang kerajaan dan juga institusi swasta, maka kita harus memberi peluang kepada kita wanita ini untuk menjadi pemimpin, untuk membara suara wanita di dalam Dewan Rakyat, di dalam Dewan Parlimen dan sebagainya. Dan insya Allah kita ada tenaga
yang cukup berkredibiliti. Dan kalau kita melihat kepada senario politik sekarang ini, kita wanita seolah dipinggirkan. Kerana kita selalu mengamalkan sistem patriarki. Yang mana sistem ini meletakkan bahawa dalam mana-mana kuasa, maka lelaki yang kena jadi pemimpin. Dalam keluarga, maka kuasa ketua keluarga itu lelakilah yang kena menjadi ketua keluarga. Dan telah menjadi satu sistem hegemonik dalam masyarakat Malaysia kita. Dan kita kena ubah perkara ini. Dan cara untuk kita nak mengubahkan perkara ini adalah kita harus memperkasakan wanita. Jadi sebab itu kita berusaha untuk memberi ilmu kepada seluruh wanita yang ada. Tidak kiralah parti apapun, kita nak bagi ilmu tentang kepentingan perlunya kita ini sedar tentang hak kita sebagai pengundi. Kalau dia merasakan bahawa apa kerajaan yang ada sekarang ini dah cukup elok dah, maka kekal. Saya bukan berkempen. Tetapi kalau merasakan bahawa perlu dilakukan perubahan, maka YB Siti Aisyah dan Arakan kata, jom ubah. Tetapi kalau merasakan bahawa kita perlukan kepada kepimpinan, kita perlukan kepada satu kerajaan yang meletakkan Islam, yang meletakkan Al-Quran dan Sunnah, yang menjadikan hidup kita ini, yang menjadikan setiap aturan perjalanan kita ini ada, orang kata ada basicnya, ada panduannya, maka kita kena kembali kepada Islam. Yang mana kita dalam PAS, kita ada manhaj-manhaj dan soal aspek kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah. Sama ada dalam sistem ekonomi, dalam sistem keluarga, sistem kebudayaan, semuanya, every single thing Islam dah ajar. Dan hanya kita sahaja bagaimana cara kita nak implementkan benda ni. Maka insya Allah kita di dalam PAS, PAS sendiri memang memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada kami Muslimat PAS, kepada kami Muslimat Muda, untuk kita gunakan peluang dan ruang yang ada untuk mengajak Muslimat ataupun untuk mengajak wanita-wanita di luar sana supaya cakna dengan politik. Dan kita kena ubah persepsi politik lama dengan politik sekarang. Sebab itu kita perlu jadikan Rasulullah ini sebagai contoh. Sebab Rasulullah ini adalah orang yang cukup berhikmah, sama ada dalam urusan dia bersama dengan sahabat ataupun bersama dengan musuh dia. Dia sangat berhikmah. Dan kalau kita melihat sejarah, kebanyakan orang yang memeluk agama Islam ini antara sebabnya adalah tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi. Dan Islam itu sendiri mengiktiraf wanita, yang mana kalau kita tengok sejarah, Nabi ini banyak dibantu oleh isteri-isteri baginda. Bagaimana Khadijah Khuwailid, sewaktu Nabi pergi ke Gua Hira mendapat wahyu kali pertama, balik dalam keadaan yang menggeletar. Tetapi bila balik, Khadijah lah orang yang menjadi penenang. Okey. Dia tak berhentikan saya lah. Saya pula kena berhentikan. Okey, tak apa. Sorry, Husna. Mungkin Rara, sebagai wanita muda dalam perjuangan yang saya rasa agak mencabar dalam parti dominasi Cina iaitu DAP, apa sebenarnya misi Rara dalam politik? Nak ke mana akhirnya perjalanan dalam politik sebagai wanita muda? Okey, terima kasih. Agak personal ya. Tapi terumum kan. Okey, tadi saya nak menjawab sikit yang YB ada cakap. Selama ni yang perjuangkan isu wanita adalah UMNO dan PAS. Saya nak bertanya, kalau dah selama ni Puteri UMNO atau wanita yang perjuangkan isu wanita, kenapa sehingga hari ini banyak masalah wanita yang tidak diselesaikan sedangkan mereka adalah kerajaan? Dan kalau kita lihat hari ini dalam parlimen, yang lantang bersuara yang mempersoalkan isu wanita adalah daripada DAP sendiri, YB Tian Nicheng. Dan yang terbaru, isu tentang tentang isu pertukaran agama anak. Sedangkan Presiden UMNO telah menggunakan isu wanita ini dan seolah mengugut kalau nak selesaikan isu pertukaran agama anak ni, kena bagi BN menang 2/3. Adakah perlu lakukan perkara seperti ini untuk memperjuangkan isu wanita? Sedangkan kalau kita daripada Pakatan Harapan, kita boleh menyokong untuk untuk masalah seperti ini kalau ia membawa kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia dan khususnya wanita dan keluarga itu sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang telah lama berjuang atau tidak,
Bagi saya adalah perkara itu, isu itu haruslah diselesaikan dengan segera kerana ia melibatkan institusi keluarga dan wanita itu sendiri. Dan selain itu, saya ingin bercakap tentang, sebelum saya menjawab soalan saudara, di dalam wanita DAP itu sendiri, kita dah banyak perjuangkan isu wanita. Dan kita bukannya sekadar pergi politik semata-mata juga. Seperti YBA Yobie daripada Damansara, beliau memperjuangkan isu rogol yang kalau kita lihat hari ini, isu rogol adalah isu sangat besar dan luas. Di mana kalau mangsa rogol mereka takut untuk kehadapan, kita daripada wanita DAP, kita membawa, kita mahu mangsa rogol ini keluar, berani bersuara, berani membuat aduan supaya tidak ada mangsa-mangsa lain seperti dia. Supaya kita tak nak orang lain terkena juga. Dan kita lihat juga isu keselamatan kanak-kanak. Kita lihat hari ini ada yang kadang-kadang ibu bapa terlanggar anak, ada ibu bapa yang tinggalkan anak dalam kereta. Wanita DAP membawa isu-isu keselamatan anak-anak juga. Kita giat melakukan kempen ini dan sebagainya. Dan kalau kita nak kata, masing-masing melakukan tugas masing-masing. Dan bagi saya, apa yang lebih penting adalah kalau kita dah lama buat sesuatu untuk wanita, hari ini kita tak ada forum nak cakap soal wanita. Kita akan cakap soal rasuah yang semakin besar. Kita akan cakap soal kita punya wang yang semakin hilang. Kita akan cakap soal-soal yang lebih nasional. Tapi hari ini kita berbalik kepada kuasa undi wanita kerana kita nak bagi tahu di luar yang wanita adalah sangat penting untuk anda mengubah kerajaan pada masa akan datang. Okey. Saya nak menjawab tadi soalan saudara. Apa dia? Misi dalam politik. Misi saya dalam parti. Saya bermula dengan kosong juga. Berusia 25 tahun dan sini saya berusia 28 tahun, masih muda, banyak perkara yang saya masih perlu belajar, banyak perkara yang perlu saya dapat pengalaman, perlukan pengalaman daripada senior-senior. Dan saya sekarang seorang ahli majlis, kita bermula daripada bawah, kita melakukan kerja-kerja bawahan dan kita tidak kita bukannya kita boleh buat satu langkah yang besar. Kita hanya perlukan langkah-langkah kecil untuk kita mengalami pengalaman itu sendiri. Bagaimana bekerja dari bawah dan kita perlu memahami juga bidang politik ini bukan perkara yang mudah. Banyak cabang-cabangnya. Politik bukan sekadar seorang yang profesional, yang punya PhD dan sebagainya. Politik juga terhadap kepada masyarakat bawahan, kelab bawahan, kepada orang petani, kepada pekebun, kepada isi rumah, kepada suri rumah. Jadi politik ini luas. Dan juga bagi saya, kalau orang masuk politik, of course semestinya dia bercita-cita untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi. Tetapi dia perlu tahu kelayakan dia. Kalau dia benar-benar layak, maka dia sesuai untuk berada dalam landasan itu. Dan bagi saya, saya berusaha keras untuk membuktikan yang saya adakah layak atau tidak. Kalau saya tidak layak, parti akan melihat, masyarakat akan melihat kita. Mereka yang akan memilih kita, mereka yang akan menentukan sama ada kita layak atau tidak. Jadi bagi saya, kita buat kerja yang sebaik-baiknya, kita buat kerja yang kita mampu tunjukkan kepada masyarakat yang wanita muda khususnya, mereka boleh berada dalam politik untuk membuktikan politik ini bukan dominan untuk lelaki, tetapi untuk wanita juga. Mereka, saya hari ini saya mahu mengajak anda semua wanita, anda masuklah parti apapun, tidak kira parti mana yang anda ingin pilih, tetapi anda jangan biarkan anda hanya di satu langkah saja. Anda jangan biarkan kalau di dalam putri-putri saja. Anda perlu keluar, naikkan lagi, tunjukkan kelayakan yang anda ada pada hari ini. Oh, hebat. Itu sebenarnya yang kita ingin lihat dalam perjuangan politik wanita. Dan saya pula terasa menjadi puteri pula. Tak layak dah jadi puteri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada berbaki 10 minit sahaja lagi. Jika ada pertanyaan, soalan. Okey, sebelum tu Cik Hashim ada pengumuman sedikit daripada pihak Sinar Harian untuk diumumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga penonton Sinar TV online. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Haji Nazri Kaha. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi ke soal jawab, wacana kali ini ada sedikit istimewa kerana Sinar Harian terpanggil mengenai isu yang sedang melanda masyarakat Rohingya. Dan InsyaAllah Sinar Harian akan melakukan suatu gerakan dan untuk itu majlis dengan hormat menjemput yang bahagia Datuk Syamuddin Yaakob, penerbit dan juga pengarusan Sinar Harian untuk sepatah dua kata dan juga memberi pengumuman. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, Adinda Haji Nazri,
Anak-anak leher-leher sekalian. Leher-leher yang putih. Okey, maaf Pak Cik ganggu-ganggu program dia. Sebenarnya gini, kami nak buat announcement. Kerana kami merasakan, Sina merasakan kami bertanggungjawab dengan adanya isu Rohnia ni, kalau kita tak lakukan sesuatu, saya rasa tak adil juga. Dan juga kita melihat banyak NGO-NGO di Malaysia ni biasalah. Nak buat baik pun berebut-rebut. Nak berebut bergaduh. Kita bergaduh dalam semua hal. Kita ni sebenarnya pakar dalam pergaduhan. Orang lain. Yang terutama di Malaysia. Jadi kami selepas kejayaan World Corona Hour. Kenapa World Corona Hour itu berjaya dan mendapat kesan yang highly effective? Kerana kami bergabung. Kami bersinergi. Maknanya karang, bila Sinar dan Karang Craft mencetuskan idea itu, kita dapat kerjasama daripada semua pihak untuk war-warkan program ini. Dan alhamdulillah World Corona Hour itu mengikut rekod terakhir, kita dapat reach 358 juta reach sepanjang kempen sebulan yang kita buat. Jadi kami nak repeat formula yang sama kali ini. Kami nak ajak semua NGO-NGO, juga parti politik dan sesiapa saja, korporat ke, kali ini kita bergabung dalam satu wadah saja. Pasal kalau kita bergabung, saya rasa suara kita akan jadi lebih lantang dan lebih didengari. Dan juga kalau kita buat tabung, kita kumpulkan dana tu. Pasal sekarang kalau setiap NGO buat sendiri, sikit-sikit dapat ciput, nak beli panadol pun tak cukup untuk orang Rohingya ni, kan? Jadi kita bercadang, Sinar akan ambil inisiatif sesuai dengan Sinar punya kedudukan sebagai sebuah akhbar neutral yang boleh diterima oleh semua pihak, dan kami telus. Jadi kami akan create tabung tu, kami uruskan, dan kami nak ajak semua pihak-pihak yang nak bergabung, bergabung dengan kita, dan kita akan susun kerja. Kita akan susun kerja, maknanya orang ni pakar misal dalam pelajaran, dia pergi bantu di Myanmar tu, yang mana bahagian perubatan. Jadi kita akan agihkan secara lebih tersusun daripada ini. Jadi maknanya hari apa yang kami nak buat, kami nak announce adalah penubuhan kempen Sinar for Rohingya. Pak Cik ni lidah Kelantan tak? Jadi dia gelundung. Betul sebut kan? YB ya. Rohingya. Sinar for Rohingya. Rohingya. Solidarity for Humanity. Maknanya bagi kami, masalah ini bukan masalah agama. Ini adalah masalah genocide dan juga masalah ethnic cleansing. Bukan Yahud, bukan Buddha dengan Islam, tak ada. Jadi kita nak ajak semua pihak, Islam ke tak Islam, kerana ini masalah kemanusiaan. Jadi kita nak ajak termasuk yang pemimpin-pemimpin yang empat ni kalau boleh bergabung. Jadi kita nak adakan satu briefing pada hari Jumaat ni lepas jam 2:30 selepas solat Jumaat di dewan ini. Kita nak ajak semua NGO-NGO atau badan-badan korporat yang nak bersama kita, dan lepas tu kita createkan solidarity itu. Okey. Ha, jadi ini saja yang Pak Cik nak umumkan. Ha, jadi saya harap terutama yang empat ni, orang kalau orang di Kelantan dia panggil naga-naga, orang yang mempunyai kuasa. Ha, so kalau boleh kerah, bayangkan empat parti yang besar dah ada, NGO-NGO bergabung, korporat bergabung, kita buat satu dana boleh kumpul ratusan juta, kita boleh pergi tolong. Kalau duduk cakap saja tak jadi apa. Okey? Ha, jadi cuma kita bukan 8 hari bulan ni, kita bukan nak buat perarakan ke apa. Kita nak ada briefing aja, kita nak ketua-ketua aja yang hadir. Okey? Ha, jadi saya harap effort ini akan dapat kerjasama, dan insyaAllah kita sama-sama mencari, ataupun istilah yang selalu saya guna, mencari peluang untuk menebus dosa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih bagi Datuk Syamuddin. Jadi kepada NGO dan badan-badan korporat di luar sana yang ingin bergabung bersama kami, dijemput datang pada hari Jumaat ini, 8 hari bulan September, 2:30 petang di Dewan Karang Craft Seksyen 15 Shah Alam.
Jadi kalau nak sembahyang Jumaat di sini pun, kita memang ada masjid untuk solat Jumaat, untuk sama-sama kita membincangkan penubuhan tabung Sinar for Rohingya Solidarity, Solidarity untuk kemanusiaan. Solidarity. Ya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini dan di luar sana, mohon war-warkan. Dan kalau boleh yang hadir tu ketua-ketua pertubuhan, NGO yang boleh membuat keputusan pada perbincangan pada petang Jumaat tersebut. Sekian, kembali semula kepada saudara Tuan Haji Nazri Kaha. Silakan. Terima kasih, Cik Hashim. Okey, terus kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak banyak masa berbaki. Kalau boleh ringkaskan soalan, mention nama daripada mana dan ditujukan kepada siapa. Silakan, ada bertudung oren tu. Kalau boleh soalan-soalan yang tak saya sentuh, lebih mudah untuk dijawab oleh ahli panel kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada moderator. Saya Anis Afida binti Muhammad Azli daripada Ketua Sayap Wanita Muda Parti Amanah Negara, Warda. Saya ada beberapa soalan yang saya ingin tujukan kepada ahli panel kita pada hari ini. Yang saya kira tidak adil, saya kira kepada rakyat yang menilai, bagaimana hari ini kita melihat panel sangat berteori di dalam berkata-kata tentang politik wanita, ya, tapi di dalam implementasi parti politik masing-masing masih berada pada tahap yang sangat mengecewakan. Cuma saya boleh bagi kredit sedikit kepada parti Keadilan dan DAP, bagaimana kita lihat implementasinya sanggup dan mampu meletakkan kepimpinan wanita pada tahap yang sangat tinggi di dalam hierarki kepimpinan, iaitu PKR di dalam Ketua Pembangkang dan juga DAP di dalam Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Johor, YB Gan Pek Chan. Okey, cuma saya sedikit keliru dan saya ingin bertanya kepada wakil daripada PAS dan juga Barisan Nasional, bagaimana isu yang saya ingin tujukan kepada wakil PAS berkaitan tentang isu pemilihan MB Selangor yang saya kira cukup panas pada ketika itu, apabila kita daripada Pakatan Rakyat meletakkan seorang calon wanita yang saya kira sangat berkredibiliti pada ketika itu, presiden sebuah parti yang mana sudah mendapat sokongan majoriti di dalam Pakatan Rakyat pada ketika itu. Tetapi kenapa pendirian PAS pada ketika itu tidak menyokong dan menampilkan nama-nama exco dan bukan dalam kalangan wanita? Itu mungkin sedikit kekeliruan. Adakah PAS ini langkah kajang langkah kajang? Saya tak sebut yang tu, okay. Cuma saya ingin mendengar, okay, mendengar bagaimana tadi kita kata Islam, PAS dan sebagainya mengiktiraf wanita pada tingkat, okay, yang tinggi. Faham. Tetapi apabila kita menuntut untuk implementasi, saya tidak kira ia berjaya pada sampai tahap inilah. Saya nampak tidak, masih lagi tidak berjaya. Okey, yang keduanya, saya juga melihat bagaimana usaha kerajaan membawa usul 164 di dalam membawa martabat seorang wanita yang kita boleh tak kisahlah isu agama dan sebagainya, cuma kenapa ruang yang kita boleh perjuangkan seorang wanita ditolak 164. Saya kira kalau diterima pada ketika itu, mungkin isu seorang non-Muslim, seorang ibu dari segi kemanusiaan boleh mendapatkan hak penjagaan. Ya, kita bercakap tentang kemanusiaan. Okey, untuk Barisan Nasional, saya sangat bersimpati YB. Bagaimana usaha keras YB, saya nampak sangat kesungguhan membawa suara wanita. Tapi dalam realiti politik Barisan Nasional itu sendiri gagal. Bagaimana kita tengok sekian lama, sehingga kan saya rasa tidak selamat sebagai seorang wanita untuk berada dalam Barisan Nasional. Tak apa. Kita minta YB buktikan benda tu tak betul. Okey. Habis. Okey. Terima kasih. Kita kompos soalan, ada soalan seterusnya. Okey, okay. Silakan. Okey, kerana apa saya membawa satu. Okey, terima kasih puan-puan. Saya simpati. Kenapa saya sangat takut berada dalam Barisan Nasional? Kerana baru-baru ini kejadian Pasir Salak menghina, mengaibkan seorang YB wanita. Saya sangat takut seorang wanita bagaimana kita dihina di dalam parlimen tentang nama kita. Dan banyak lagi insiden-insiden yang saya kira sangat tidak bermoral, seorang wanita itu diperleceh dan diaibkan dalam kalangan masyarakat. Okey, saudari, terima kasih. Terima kasih. Pada kakak seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tudung kelabu tu di tengah. Tak apa, kita terima soalan tu. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahariah Muhammad Nudin daripada Puteri UMNO Malaysia. Saya kira topik kita pada hari ini sangat signifikan dengan keadaan situasi politik sekarang. Yep. Dan saya rasa apabila kita bercakap tentang kuasa wanita ataupun pemerkasaan wanita, seharusnya ia digebelengkan tanpa mengira parti. Sebab apa? Ianya adalah empowerment towards a woman. Tidak perlu ada criticism antara parti-parti, sama ada kesian kat parti Barisan Nasional dan sebagainya. Sebab apa? Saya kira pemerkasaan kaum wanita telah dilaksanakan oleh kaum wanita itu sendiri. Cuma saya nak bertanya kepada beberapa soalan kepada pemimpin daripada parti daripada Pakatan Rakyat dan sebagainya. Sebab apa, saya kira kalau Puteri UMNO saya boleh tanya teruslah kepada dengan Wabi Menteri. Saya nak bertanya pertama, soalan pertama saya, bagaimanakah Pakatan Rakyat ataupun parti-parti pembangkang boleh bekerjasama dengan pergerakan puteri dalam pemerkasaan wanita? Sebab apa, kita kira sekarang ni saya rasa apa yang berlaku terhadap kaum wanita, kaum lelaki, mungkin moderator sini boleh menjawab wakil daripada kaum minoriti di sini. Sebab kaum lelaki ni kita terikat dengan pemikiran tradisional. It means that kita masih lagi orang lelaki perlu menjadi ketua, orang lelaki perlu menjadi pemimpin. Dan saya rasa situasi ini tidak berlaku sahaja di Malaysia tetapi di merata-rata dunia. Kita tengok baru ni, kita tengok kat New Zealand, the first lady, the leader, future leader of the Labour Party, she been asked, dia ditanya tentang adakah dia akan punya anak apabila dia memimpin parti Labour. Dan kita tahu Presiden Australia sebagai contoh, Juliet, dia telah dikritisis walaupun adalah presiden, tetapi dia dikatakan tidak layak. Sebab apa? Dia tidak mempunyai anak. Maknanya the gender equality ataupun isu-isu kaum wanita ini, dia adalah stigma kepada persepsi masyarakat dan juga pemikiran tradisional orang lelaki. So saya nak bertanya, mungkinlah tadi soalan saya pertama tadi, bagaimanakah mungkin parti-parti pembangkang boleh bekerjasama dengan pergerakan puteri dan pemerkasaan wanita? Okay. Maknanya regardless of your political party. Dan yang keduanya kepada PKR dan kepada DAP, tanyalah kerana telah memberi kuota 30%. Tetapi saya nak bertanya sama ada parti peletakkan 30% kuota kepada kaum wanita dalam struktur parti itu, adakah lebih memberi persepsi kepada kaum lelaki yang mengatakan bahawa kaum wanita ni memang tak ada credibility, tak layak kerana tak ada merit. Because you've been given 30%. Sebab apa, saya rasa itu yang berlaku. Rata-rata, even like some of the women disagree to have a 30%, especially in the corporate sector, sebab mereka merasakan bahawa they should be given a merit, by merit. Yep. Mungkin saya nak tanya soalan. Okay, terima kasih, Baria. Okay, itu dahulu. Kalau ada, simpan dahulu. Saya minta respon dari panel kita. Mungkin YB Mas nak respon dulu mana-mana daripada Amanah dan juga Bahria ke? Soalan yang berkaitan dengan mungkin YB nak sentuh. Saya nak menjawab soalan daripada parti Amanah. Amanah dan negara tadi. Nisa. Jadi apa? Dia Amanah saja. Ha? Wardah. Ya, tak apalah. Tak, apa-apa. Nama dia Nisa. Bukan Nisa Pas. Nama dia Nisa. YB ingat nama. Saya ingatkan tu. Saya pun tak dengar sangat tadi. Alis Nisa apa. Okay. Silakan YB. Okey, berkenaan dengan soalan beliau bertanyakan tentang ya tidak selamat berada di dalam UMNO kerana apa yang berlaku oleh Yang Berhormat Parlimen Pasir Salak sewaktu menyerang Parlimen. Parlimen baru ini. Dan saya sebagai seorang wanita, saya sebagai seorang pemimpin tertinggi pegawai Puteri UMNO juga melihat itu tidak sepatutnya berlaku. Dan kita tidak boleh meletakkan apabila itu mungkin kes yang berlaku satu dalam seribu, satu dalam juta, yang maksudnya membuli ataupun meremehkan tentang keupayaan dan juga credibility seorang wanita. Dan sebagai seorang pemimpin yang memayungi sayap wanita muda di Malaysia, sudah pastinya saya tidak setuju. Dan bukan itu saja, bukan hanya Pasir Salak, tetapi kita lihat bagaimana Lim Guan Eng, Ketua Menteri di Pulau Pinang juga, macam mana dia membuli ahli Dewan Undangan Negeri yang datangnya daripada PKR. Saya juga kesian. Bagaimana nak dia anak tirikan?
Kenapa harus berlaku demikian? Kerana apa? Oh, wanita insan yang lemah yang perlu perlu dipayungi, perlu disokong, tetapi kenapa perlu waktu dia sebagai ketua menteri Pulau Pinang yang ada kuasa, tetapi mereka memperlekehkan yang patutnya dia diberikan sokongan dan sebagai wanita, saya tidak nampak perkara itu patut berlaku, bukan hanya kerana apa yang berlaku pada ni. Saya kesian dengan ahli Dewan Undangan tersebut, menangis berapa kali dalam Dewan Undangan Negeri, dan itu adalah satu contoh. Dan kita juga tidak boleh membiarkan mana-mana lelaki ataupun mana-mana wanita juga membuli kita. Dalam konteks ini kita melihat bahawa kalau lebih banyak lagi, bukan hanya wanita yang kalau ada pun representasi daripada wanita, bukan hanya wanita saja yang sanggup memperjuangkan untuk wanita, tetapi lebih manis, lebih cantik, lebih walau cakap, kalau lelaki memperjuangkan untuk wanita. Kita perlu lebih ramai lagi pecinta wanita di luar sana yang sanggup berhadapan, yang sanggup memperjuangkan wanita. Dan apabila wanita memperjuangkan untuk wanita, orang tak nampak, oh itu memang wajiblah sebab wanita mesti memperjuangkan hak wanita. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan sebentar tadi, kenapa Terengganu meletakkan esko wanitanya diberikan pada lelaki? Baguslah. Kadang-kadang mungkin dia tidak sensitif. Sebab itu perlu ada di keliling persekitaran dalam struktur atau organisasi dan sebagainya. Perlu ada wanita yang empathy, yang sensitif, yang faham naluri seorang wanita, bagi tahu pada pemimpin tersebut, eh ini adalah satu perkara yang salah, ini perkara yang perlu dilakukan, ini perlu kita perjuangkan. Dan ianya perlu dilakukan dalam suasana penuh kekeluargaan, suasana dalam satu organisasi, dan itulah yang perlu kita capai. Okay. Terima kasih. YB Senator, nak jawab tentang Baharia tadi? Saya nak jawab soalan sebab itu pun rakan senator saya. Ya, silakan. Ya, kami sama satu dalam satu dewan. Ya. Saya setuju dengan pendapat, mengapa tidak di kalangan pimpinan-pimpinan muda, tak kiralah latar belakang politiknya bagaimana, untuk kita duduk dan kita nyatakan satu pendirian yang bersama, mengatakan kepada parti-parti politik di luar sana, lelaki khususnya, yang stop bully pimpinan wanita dan ahli wanita di mana-mana peringkat sekalipun. Bukan sahaja di peringkat pimpinan, di peringkat kaumbi, di peringkat bawah sekalipun. Sebab itu dalam konteks ini saya kira DAP pun, PAS ke, Amanah ke, Bersatu Sendiri pun, kami terbuka seandainya perlu kita cipta ruang ini, mengapa tidak. Dan kita memastikan untuk pilihan raya yang akan datang, pilihan raya ke-14 ini, signal kita kepada semua parti-parti politik, bukan sahaja kepada pengundi wanita di luar sana, bahawasanya kami pimpinan wanita muda boleh tolak sekejap parti politik kami dan bergabung untuk menyatakan bahawa sudah sampai masanya sistem politik negara kita dirubah dan dibuka kepada satu dimensi yang baru, iaitu tidak ada lagi dominasi di kalangan parti-parti politik khususnya lelaki. Dan sebab itu saya sambut saranan teman saya daripada Dewan Negara juga, kita boleh atur waktu, kita atur ketika, kita kumpul semua pimpinan muda, kita bercakap soal ini dan kita luahkan di luar sana agar mereka tahu bahawa tidak ada lagi diskriminasi. Yang penting sekarang ialah wanita bukan lagi mangsa buli kepada mana-mana parti politik. Okay. Senator, nak respon pasal kuota 30%, adakah merit ataupun hak? 30%, dia macam inilah, macam tadi Ketua Puteri kata, kalau tak usaha bukan tangga kejayaan. Tapi apa yang perlu kita katakan sekarang ialah yang pertamanya, perlu ada pembuka jalan dan perlu ada langkah awal. Mungkin ini sementara. Ya, itu yang sedang kita buat sekarang. Dan langkah awal itu baik dalam Pakatan Harapan dan juga Keadilan diterima baik. Dan itu sebab saya kata tadi, langkah awal 30%, dan kemudian seandainya kita memecah tradisi tadi, memecah belenggu yang sedang menghimpit pimpinan wanita dan juga pengundi wanita di luar sana, saya rasa 30% itu hanya boleh dianggap sebagai permulaan. Dan kita, saya yakin kalau betul kita boleh mensamaratakan isu ini dan membuka mata lelaki untuk menerima pimpinan-pimpinan wanita dengan sebaiknya, 30% itu hanyalah satu sejarah yang harus wanita bangga, kerana hari ini kita mencipta satu tanda aras yang tinggi untuk wanita dalam parti-parti politik dalam negara kita. Okay, terima kasih. Senator, mungkin Sari Husna, okay, respon daripada Amanah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menjawab kepada persoalan daripada saudari Anis Afidah. Kami sebenarnya sekapal dulu. Sekapai. Tetapi dia berpindah untuk keluar kapai, naik perahu. Kapai lain. Tetapi pintu kapal kita sentiasa terbuka. Kalau saudari rasa gelombang lautan itu sangat bergelora.
Okey. Tapi kalau perahu dia punya kuasa kuda laju, okey hebat. Ah, harap-harap kuasa kuda dia cukuplah. Jadi berkenaan dengan persoalan Wan Aziza. Cuba kita lihat kembali. Bila PAS menolak Wan Aziza untuk menjadi calon menteri besar, bukan atas dasar gender. Kita tolak Wan Aziza tu bukan kerana dia perempuan, tidak. Jangan salah faham. Dan kalau kita melihat situasi, pada ketika itu yang tak mahu terima Wan Aziza siapa? Sultan Selangor. Dan bila kita bawa nama, Sultan Selangor tak nak Wan Aziza dan minta supaya Anwar dan PKR menyatakan dua nama yang lain. Dan kita PASnya, kita tak minta kerusi MB itu kepada PAS, tidak. Sultan kata dia nak dua nama. Kenapa keadilan pada ketika itu sangat tak nak berkompromi untuk menyuarakan dua nama? Dan kita perlu melihat persoalan pemimpin yang dipilih oleh PAS, PAS tidak meletakkan gender. Tetapi PAS melihat kepada kredibiliti kepimpinan itu. Yang pertama yang kita lihat adalah orang yang amanah. Kita perlukan kepada pemimpin yang amanah. Tetapi melihat kepada kajang MOVE, amanah ke itu? Siapa yang memulakan? Sesiapa yang mula mengkhianati? Adakah orang mengkhianati ini kita namakan amanah? Maka kalau tidak amanah, maka kami PAS, walaupun Wan Azizah tu mak saya ke, walaupun adik saya, tapi tak ada ciri-ciri amanah, maka kita tidak akan meletakkan dia sebagai pemimpin kita. Dan kita perlu ingat, walaupun pada ketika itu majoriti ramai yang nakkan Wan Azizah, jangan kita lupa Selangor milik Sultan Selangor. Dialah yang paling berhak dan paling berkuasa. Kalau kita mengatakan bahawa kita rakyat yang konon taat kepada kepatuhan undang-undang negara, maka kenapa tidak patuh dalam soal ini? Maka kami PAS, kami bersikap terbuka. Kita tak minta kerusi MB, tetapi kita cuma nak patuh kepada apa yang... Ya. Saya sokong je lah apa-apa. Okay, tapi apa sahaja yang Sultan minta berkaitan itu, maka kita menghormati sebagai rakyat. Kita hormat kepada pemerintah kita. Dan itulah yang telah diajarkan oleh pemimpin PAS kepada kami ahli PAS. Supaya kami berpegang kepada prinsip dan tak kisah walaupun bukan kami kepala. Tetapi yang penting kebenaran itulah yang menjadi hak utama kita. Di dalam tak kisahlah Hang UMNO ke, Hang DAP ke, Hang PKR ke. Yang penting keadilan itu yang utama. Tak masuk saya masuk keadilan tidak ya. Okey, sekian. Wassalam. Terima kasih. Rara, mungkin nak respon? Mengenai isu tentang persepakatan bersama ya, antara empat parti dan lima enam parti, bagi saya, kalau kita lihat isu di parlimen baru-baru ini tentang akta jenayah kanak-kanak, kita boleh lihat bagaimana MP BN dan Pakatan Harapan boleh bekerjasama. Ini menunjukkan ada setengah isu yang sememangnya kita dari mula okay, pernah boleh bekerjasama, jika lagi-lagi isu yang memperjuangkan tentang isu wanita dan keluarga. Jadi memang tak ada masalah kalau sama ada dari semua parti untuk bekerjasama, asalkan ia membawa kebaikan yang baik untuk wanita dan keluarga itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari segi kuota juga, saya bersetuju dengan saudari Aisyah, yang di mana kuota ini adalah permulaan dan ia membuka jalan. Yep. Supaya kalau kita tak ada kuota ni, adakah mereka akan nampak sebenarnya wanita ini mereka boleh buat kerja juga seperti kaum lelaki. Wanita ini boleh juga berpolitik sehingga ke tengah malam dan sebagainya. Jadi kuota ini adalah satu permulaan untuk membuktikan kalau wanita adalah sebenarnya layak juga untuk berada dalam politik ini. Okey, terima kasih Rara. Kita sudah berada di persidangan terakhir. Saya bagi peluang kepada semua ahli panel kita untuk memberi kesimpulan. Setiap seorang mungkin satu minit mungkin dengan YB Mas dulu. Okey, terima kasih Tuan Haji Nazri. Untuk rumusan secara kesimpulannya, saya amat gembira sekali dengan isu pada hari ini yang kita dapat bincangkan, kita dapat lontarkan, kita dapat kongsikan. Malah ianya dijadikan sebagai salah satu faktor yang kuat juga untuk kami meneruskan gerak kerja yang telah pun dilakukan oleh pemimpin di dalam UMNO. Dan regardless apa pun latar belakang ideologi dan pemahaman kita, when it comes to wanita dan juga kanak-kanak, kita haruslah bersama. Dan juga apa juga agenda yang membawa kebaikan negara, haruslah kita bersama. Dan apabila kita bercakap tentang human right, adalah juga women's right adalah sama juga dengan human's right. Sebab itu apabila dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang memberikan kesamarataan, Allah juga meletakkan kesamarataan dalam
agama. Begitulah juga mereka dinilai dan juga dihargai. Tidak ada bezanya. Semua sama rata. Sebab itu kami nak lebih ramai lagi pecinta wanita yang datang bersama dengan kami semua untuk memperjuangkan hak wanita, dan bukan saja hanya wanita saja memperlawangkan. Dan ingatlah, apabila kuasa wanita itu cukup penting, mudah untuk kita demand, mudah untuk kita dapatkan apa jaga, apa juga yang boleh membawa benefitnya kepada wanita. Stay focused, stay unite, and we are together. InsyaAllah bangkit bersama. Terima kasih Karangka. Terima kasih YB Dato' Mas. Silakan Senator. Baik, akhirnya saya cuma nak nyatakan bahawasanya kepada pengundi, segmentasi pengundi atau pimpinan, kita adalah wanita. Dan kalau kita nak dilihat jauh berbeza ataupun sama taraf dengan lelaki, kita harus keluar daripada kepompong yang sedia ada. Kalau kita nak dilihat dan dihormati, kita kena keluar daripada zon selesa yang sedang kita duduk sekarang. Sebab perubahan tidak akan berlaku kalau kita tidak mencetuskan perubahan itu. Yeah. Dan apa pun yang kita nak nyatakan kepada teman-teman semua, akhirnya sekali kita perlu didik semua pihak, tak kira lah dari kira pemimpin politik, pengundi di bawah sana, bahawa mereka harus kembali kepada nilai politik itu, faham tentang tugas mereka sebagai pengundi, faham tanggungjawab mereka sebagai pembina negara ini yang mana dipinjamkan kepada ahli politik untuk disempurnakan. Dan kita harus beritahu kepada seluruh wanita sana, kalau kita bersatu, kalau kita bergabung dan kalau kita betul-betul yakin dengan isu. Saya tak nak, tidak mahu saudara monitor kena dilihat nanti dituduh pula kami empat orang panel mendiskriminasi lelaki pula. Ha, kena buat pula satu kuasa lelaki. Ha, dia, saya tak nak isu itu tercetus, kerana apa yang kita bangkitkan hari ini ialah kerana di luar sana kita tidak mempunyai ruang yang luas untuk kita bangkitkan soal ini. Dan bila ruang ini dibuka, wanita, inilah sebenarnya suara wanita, tangan yang menghayun buayan, mampu menggegarkan dunia. Bayangkan kalau ini empat, kalau tambah lagi yang lain-lain, insyaAllah saudara, yakin dan percaya, politik wanita dalam negara kita, kebajikan, kemanusiaan dan segala perkara akan dapat kita bina dengan cara yang betul. Dan insyaAllah, apa saranan yang baik, kita boleh berbincang isu wanita dengan lebih baik. Dan kepada semua teman-teman muda, saya yakin ramai sini, Puteri UMNO, Sri Kandi, Depsi, Amirah, Amanah, Bersatu dan sebagainya, ingatlah, parti politik hanyalah tempat kita untuk duduk dan nyatakan keberanian kita. Tetapi penggabungan kita dalam satu perkara yang sama akan boleh membuatkan kita mencipta satu sejarah yang berlainan dengan parti-parti politik yang lain. Jadi saya kira cukup setakat itu. Terima kasih Senator. Saudari Husna, okay, sebagai akhirnya, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada seluruh pengundi wanita di sana untuk kita laksanakan tanggungjawab kita. Tidak kira parti apa pun yang kita undi, tetapi kalau mengikut SPR lebih kurang 4.1 juta pengundi yang layak mengundi tapi tidak keluar mengundi. Tidak berdaftar dan tidak mengundi. Kita kena gunakan kesempatan dan peluang yang ada ini. Sebab kita adalah pemerintah tanpa kuasa. Kita perlu ingat bahawa apa-apa yang berlaku kepada kita, sama ada kesan daripada ekonomi dan sebagainya, kita wanita ini adalah golongan yang paling terkesan. Sebab memang kita yang uruskan urusan ekonomi keluarga dan sebagainya. Pergi pasar dan sebagainya. Beli dulu bawa RM50, penuh tangan. Memang betul lah GST tidak membebankan. Sekarang pergi pasar RM50, boleh bawa jari macam ni aja. Langsung tidak membebankan kita. Maka benda inilah yang perlu kita lihat. Benda inilah yang perlu kita tahu. Hak kita. Sebab kalau kita tak fikir diri kita, fikir anak bangsa kita. Okay. Fikir anak-anak kita. Dan kita perlu kena ketahui bahawa kita wanita ini, kita adalah orang yang menentukan ataupun menentukan sesuatu benda yang sangat besar. Jadi kita kena ambil peluang ini, kita kena ubah persepsi kita terhadap politik. Jangan anggap lagi bahawa politik ini kotor, tidak. Tak ada. Politik ini tidak kotor. Inilah satu-satunya medan yang kita ada sebagai wanita Malaysia untuk kita tentukan nasib kita. Kalau kita merasakan bahawa kita ini adalah golongan orang yang tak makan ayam, yang tak makan ikan, yang nak keluar daripada Malaysia pergi Zimbabwe, maka teruskanlah perangai ini. Okay. Teruskanlah. Teruskanlah sikap ini dan insya-Allah kita pakat-pakat buat visa, pergilah Zimbabwe ke mana ke, kita keluar, kita makanlah tanaman-tanaman di tepi-tepi rumah kita sahaja. Okay, terima kasih. Jadi sekian. Saudari Husna dari Amirah Malaysia, PAS, dan Rara akhir sekali. Terima kasih.
dari saya sangat ringkas, saya nak menjawab tadi. Saudara Lim Guan Eng pernah dipenjarakan kerana mempertahankan seorang wanita yang dirogol oleh Menteri Barisan Nasional. Itu perlu ingat. Okey, untuk wanita di luar sana, saya ingin anda perlu berani untuk buat perubahan. Anda perlu berani untuk menukar pentadbiran yang lain pada masa akan datang, kerana kalau anda tidak berani, kita masih akan berada di takut yang lama untuk 60 tahun yang akan datang yang sama lagi. Kita mahu perubahan yang besar, kita mahu perubahan, jadi kita mahu wanita keluar dan berani untuk menukar undi pada kali ini. Dan akhir sekali, saya ingin mengajak anda semua, anda hadir pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua supaya hadir pada 10 September ini, Ahad pukul 5 petang, kita ada wanita bantah politik toksik. Iaitu wanita bantah politik keganasan, wanita bantah politik yang menolak seksisme dan menolak korupsi. Jadi saya harap wanita di luar sana keluar beramai-ramai berkumpul di Maju Junction pada pukul 5 petang hari Ahad nanti. Keluarkan diri anda dan suara anda. Kalau pun tadi saudari tadi kata bila kita boleh bekerjasama, saya rasa untuk hari Ahad ni kita dari semua parti boleh bersama, kerana ini bukan dianjurkan oleh parti tetapi dianjurkan oleh NGO. Jadi kita pakai baju warna purple, tiada color lain. Ini adalah untuk semua wanita juga. Suara anda perlu didengari dan kita perlu tunjuk kepada orang ramai. Itu saja. Terima kasih. Kita beri tepukan paling gemuruh untuk keempat ahli panel kerana memberikan kerjasama yang paling baik kepada saya sebagai selaku moderator. Saya rasa antara topik yang paling panjang saya laksanakan dalam siri wacana ini, tetapi menarik sekali. Konklusinya semuanya setuju, sudah sampai masanya wanita di Malaysia mengangkat kekuatan mereka, menterjemahkan dalam bentuk kuasa politik, dan itu tidak boleh dinafikan. Itu sahaja masa yang kita ada pada siri wacana ke-49. Jika sebarang kesilapan, kekurangan itu saya minta maaf. Dan kita jumpa lagi dalam siri wacana seterusnya. Kita kembali kepada saudara Hashim. Ini adalah Alaiarham Tan Sri P. Ramlee. Tengoklah musang menyanggut kan ya. Terkena